Betul. Mimpi terindah. Bahagian satu. Terkejut. Ha, itulah. Tengok lagi cerita hantu malam-malam. Kan dah takut? Tak takut. Seram je. Samalah tu. Akak, cerita tu belum habis lagi. Kita orang nak tengok. Tengok apa? Kalau dah asyik tutup muka dengan bantal. Dah, pergi tidur. Alah. Malam-malam. Dah, pergi tidur. Selamat malam, Opa. Kakak. Lambat lagi. Bukan sebab tu, Opa. Semalam Upi mimpi. Bila dah terjaga, terus tak boleh tidur. Ipin pun. Iya. Ipin mimpi seram. Huh? Sibuk je. Aku mimpi, kau pun nak mimpi. Eh, suka hatilah. Mana boleh, aku mimpi dulu. Taklah, aku dulu. Dah, dah tu. Mimpi pun nak gaduh. Ish. Akak, kau mana? Takkan tak bangun lagi? Akak tak bangun lagi? Ini tak boleh jadi. Pin, jom kita kejar akak. Akak, akak, akak. Akak, akak, akak. Senyap je. Tak kunci. Cepat-cepat. Amboi, sedap mau tidur. Semangat. Akak senyum-senyum ya. Tengah mimpi indahku. Kuatnya akak dengku. Kita rakam nak. Nanti boleh tunjuk ke akak. Barulah dia percaya dia tidur berdengku. Pijak. Apa?
Apa ya budak? Usang ni pindah pula. Apa lagi budak berdua itu buat? Tak payah berlaku sedih nak minta kasihan opah. Ish, mengadu. Dah tu. Jangan marah-marah, Ros. Nanti lekas tua. Opah. Betul-betul-betul. Ish. Macam mana tak marah? Opah tengok ni. Aduh. Sakit ni, opah. Benjo sikit je. Nanti sapu minyak baiklah tu. Dah. Mari duduk makan. Nak satu. Opa, malam tadi Ros mimpi. Mimpi? Ish. Mesti akak tak basuh kaki sebelum tidur, kan? Taklah tu. Tolong sikit. Akak sebelum tidur mesti basuh kaki. Siap baca doa lagi tau. Kau mimpi apa? Mimpi terindah. Ros mimpi mak dan abah. Mereka pakai jubah putih. Cantik sangat. Mak Abah bawa akak ke taman permainan. Kita orang sama-sama main jongkar-jongkit, gelongsor, naik buayan dan main kejar-kejar. Seronok sangat. Lepas tu mereka belikan akak mainan. Akak. Mak Abah ada cakap apa-apa? Ada. Mak Abah cakap diorang sayang akak dengan opah. Opah pun ada dalam mimpi kau? Ada. Mak, Abah, Opah dan Ros makan ayam goreng sama-sama. Hah, ayam goreng yang selalu kita orang makan tu ke? Yang akak selalu masakkan? Ya, tapi ini mak yang masakkan. Sedap. Sedap sangat. Apa lagi Mak Abah cakap? Diorang hanya cakap, Mak Abah sayang Ros. Sayang sangat-sangat. Sampai cium-cium akak. Indahnya mimpi akak. Nasi lemak. Jom. Jom ke mana? Geran ke mutu lah. Tak tahu tanya lagi. Hanya nyomor orang kecil, cepatlah. Orang sudah lama tunggu. Maaf, Uncle. Kenapa lambat? Tadi berborak sama akak dengan opah. Oi, nak ke mana tu? Mari duduk sini kejap. Borak-borak dengan atuk. Ya Allah, mari. Duduk. Pagi-pagi dah muram. Apa hal? Kita orang sedih. Sedih sangat. Cuba cerita. Atuk nak dengar. Semalam, akak kata dia rindu kat Mak Abah. Jadi malam tadi, dia mimpi Mak dengan Abah. Kita orang pun rindu juga dengan Mak Abah. Tapi tak ada pun mimpi. Sedih. Seronoknya kalau dapat jumpa. Dalam mimpi pun tak apa. Jangan sedih. Atuk ada cerita pasal Mak dan Abah kamu. Nak dengar? Tak ada. Abah kamu tu baik.
Dia rajin orangnya. Yalah, tiap-tiap pagi dia buka satu meja sini. Jual nasi lemak. Bawa kumpul duit masuk universiti. Ya, ya. Uncle ingat. Uncle tiap-tiap pagi buka gerai sini juga. Jual air. Kemudian, dia suruh Uncle kasih buat ini gerai besar lagi. Kemudian, taruh kerusi meja. Nanti orang boleh duduk makan. Mi goreng, mi rebus, mi kari, bihun goreng, bihun sup. Ha, masa itulah dia jumpa mak kamu yang datang jual kuih. Lah. Kemudian lu punya bapa, punya ama, suruh angkat jual itu nasi lemak sama kuih sampai sekarang. Ayah, lu tahu ah, masa itu satu kampung bangga. Dua anak kampung ah lulus universiti, dapat kerja bagus. Seorang askar, seorang jururawat. Banyak bagus. Kalau dia orang masih hidup, mak dan abah korang mesti bangga tengok kamu berdua. Betul-betul. Kenapa? Sebab korang berdua rajin dan pandai cari duit. Macam dia orang dulu-dulu. Pagi-pagi dah hantar nasi lemak dan kuih ke sini. Alah, mak abah cari duit untuk nak belajar. Kita cari duit untuk menabung. Betul-betul-betul sama. Atau ceritalah lagi pasal mak abah. Cerita. Pergi tanya opah. Banyak dia boleh cerita. Tapi susah nak suruh opah cerita. Apa susah? Bila kita orang sebut je nama mak abah, opah pun... Mak abah kau sangat... Dia aja baik. Apa semua dia kita nak apa? Opah pun tak... Tak apa. Langsung kita orang tak tahu apa opah cakap. Kan bagus kita tahu gembira macam ni. Opah, kita orang nak mimpi mak apa? Macam mana? Tidurlah dulu, baru dapat mimpi. Tapi, jangan berharap sangat. Mimpikan mainan tidur. Ia di luar kawalan kita. Mak abah sayang akak je. Sebab tu akak dapat mimpi jumpa diorang. Mak abah tak sayang kita orang. Sebab tu kita orang tak ada dalam mimpi akak. Sedih. Bukan macam tu. Korang tak ada dalam mimpi akak sebab korang belum lahir lagi. Faham? Jangan fikir bukan-bukan. Ya ke? Wah, kita orang buat apa di Tuhan? Minta mimpi mak abah boleh? Boleh. Dah tidur. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita orang nak mimpi jumpa mak abah. Boleh kan? Amin. Tiga orang makan lala. Upin Ipin, cakaplah. Kenapa ni? Apa sudah jadi? Itulah cerita. Ada apa tu? Cikgu, tengok Upin Ipin. Diorang sedih tapi tak nak cakap kenapa. Ya Allah, cikgu. Macam mana ni? Apa? Diam saja. Kenapa sih? Mana aku tahu? Ipin, sedih. Lalu. Lagi cikgu duduk. Upin, Ipin. Kenapa ni? Cikgu, tiba-tiba kita orang rindu mak dan abah. Kesian. Rindu tu bagus. Itu tandanya kita masih ingat orang tersayang yang dah pergi meninggalkan kita. Tapi orang yang kita sayang tak akan suka tengok kita sedih. Mak abah Upin dan Ipin mesti nak tengok Upin, Ipin jadi budak yang baik.
pandai, rajin belajar dan hidup gembira. Nah, dengar tu. Besar nanti jadi orang yang berguna. Banggakan mak abah. Boleh? Boleh, cikgu. Dia orang cakap. Tak sempat cakap apa-apa lagi. Akak masuk dalam mimpi kita orang. Kacau je. Terus kita orang terjaga. Ya? Kesian. Tapi suka kan? Dah mimpikan mak abah? Suka sangat.